Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para sahabat Hidayah Media Official semuanya dimanapun berada? Semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih yang sudah bergabung dengan channel ini. Dan bagi yang baru bergabung dengan channel ini, tidak ada salahnya untuk menekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan info amalan-amalan penting lainnya yang selalu ada dan terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik sahabat semuanya, terkait hal tersebut di dalam kitab Fathul Mu'in dijelaskan halaman 147. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal aula ala yaqifa ala an'amta alaihim li'annahu laisa biwaqafin. Wala muntaha ayatin 'indana fa waqafa ala hadza lam tusanna al'ada min awalil ayah. Yang lebih utama agar tidak waqaf pada an'am ta'alaihim, karena lafaz tersebut menurut kita bukan waqaf dan bukan ujung ayat. Jika waqaf pada lafaz tersebut, maka tidak disunahkan mengulangi dari permulaan ayat. Itu pendapat Syafi'iyah dalam kitab Fathul Mu'in. Adapun menurut kalangan Malikiyah, lafaz tersebut termasuk ujung ayat. Dalam Ahkamul Quran Libnik Arabi juz 1 halaman 6 disebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa sahih anna qawlahu an'amta 'alaihim khatimatu ayatin li'annahu kalamun tamun. Yang sahih bahwasanya firman Allah an'amta 'alaihim adalah ujung ayat, karena lafaz tersebut kalam yang sempurna. Dan juga di dalam kitab Irsadul Ibad dijelaskan atau diterangkan, berhenti pada lafaz an'amta 'alaihim itu dimakruhkan, sedangkan berhenti pada lafaz ghairil maghdubi alaihim tanpa mengulang ayat tersebut itu tidak diperbolehkan. Menurut Imam Hafiz, boleh untuk berhenti pada kalimat alaihim bila napas menghabis, karena itu bukanlah akhir ayat dan merupakan akhir ayat. Menurut Imam Nafi, maka mewasalkan lebih baik sehingga engkau membacanya sesuai dengan keaslian riwayat. Adapun bila kehabisan nafas, maka dibolehkan untuk waqaf, namun mewasalkannya lebih utama daripada waqaf. Menurut Al-Hafiz Ibnu Al-Jazari dalam Al-Muqaddimah Al-Jazariyah, berhenti pada bacaan yang dilarang waqaf tidaklah berakibat haram dan berdosa, kecuali apabila ada niat dalam hati untuk sengaja merusak makna bacaan. Apa yang dikatakan para imam kita bahwa tidak boleh waqaf waktu menghentikan bacaan atas kalimat ini, dan itu maksudnya adalah waqaf ikhtiari yang baik dilakukan saat membaca, namun tidak dimaksudkan sesuatu yang haram atau makruh apabila dilanggar. Karena tidak ada waqaf wajib dalam Al-Quran yang membuat pembaca berdosa apabila meninggalkannya, atau waqaf haram yang membuat pembaca berdosa apabila melakukannya. Karena wasal atau menyambung bacaan dan waqaf tidak menunjukkan makna apapun, sampai kecuali apabila ada atau tidaknya waqaf wasal membuat cacat. Waqaf hukumnya haram apabila ada sebab yang menyebabkan keharaman. Maka dalam hal ini hukum waqafnya haram, seperti pembaca sengaja menghentikan bacaan tanpa darurat pada kata ilah dalam firman Allah surat Al-Maidah ayat 73, wa ma min ilahi illa ilah. Nah, itu tidak boleh, harusnya wa ma min ilahi illa ilahu wahid. Nah, seperti itu. Atau pada kata la yastahyi di surat Al-Hajab, wallahu la yastahyi. Nah, itu tidak boleh, harusnya wallahu la yastahyi minal haqq. Atau kata la yahdi di surat Ash-Shaf, wallahu la yahdi. Nah, itu juga tidak boleh, harusnya wallahu la yahdil qaumal fasiqin.
dan yang serupa dengan itu yang termasuk dalam wakaf buruk. Karena seorang muslim yang beriman tidak mungkin melakukan itu. Jadi kesimpulannya, apabila nafas kita pendek terus membaca wasal tapi tidak sampai sehingga menyebabkan merubah makna, maka boleh berhenti. Tapi kalau tidak ada masalah dengan pernapasan, maka wasal lebih baik. Contoh, Suratul ladzina an'amta alaihim. Nah itu boleh. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu boleh kalau nafas kita pendek. Tapi berhenti yang tidak boleh itu, Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdub. Nah itu tidak boleh. Atau Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah itu tidak boleh. Yang tepat itu pertama di wasal, Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Atau berhenti, Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah begitu para sahabat semua, semoga menjadikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Insya Allah semuanya niat amal dan sampaikan. Wallahu a'lam bishawab.